Kawan-kawan, sekarang aku berada di Jalan Kampung Ranggu nih kawan-kawan. Nah, jadi sekarang tujuanku ke sini kawan-kawannya sebab banyak yang cakap di tepi jalan ini ada penjual gado-gado sedap bilangnya. Nah, jadi aku sudah sampai ke destinasinya nih. Ini dia gerainya. Nah, itu. Nah, dia belum tahu nih aku ada datang nih. Jadi aku datang mau syuting-syuting sama orang nih. Woi, terkejut budak tuh. Dek. Hai. Jualan apa ini? Gado-gado. Woi, sedapnya. Masih buka kah? Masih buka? Ya, oke, kita menuju ke situ, Dek, ya. Gado-gado apa namanya ini, Dek? Gado-gado apa? Wih, lari dia. Mana? Dia masuk, kawan-kawan. Oh, ini kawan-kawannya gado-gado Ibu Ani. Itu dia, Ibu Ani gado-gado. Ini areanya Jalan Ranggu. Ini mau masuk pinggir Ranggu nih. Di dalam sana tuh banyak perkampungan. Inilah suasananya nih, kawan-kawan tuh. Hai, Bu. Iya, yeah. Gado-gado kan nih? Ya, ini gado-gado ibu nih banyak yang anu nih. Cakap nih di sini ada gado-gado sedap. Jadi sekarang aku datang. Rupanya ini lokasinya. Dia berdong bilang di tepi jalan saja gado-gadonya. Iya. Oke. Apa itu, Maci? Oh, ini Mama Maci tengah buat tuh kuah panas-panas ya. Tuh dia. Oh, sedap ini. Tadi habis tinggal buat lagi. Aku rasa dia punya anu wanginya tuh, auranya tuh. Ini enggak ada lagi. Sedapnya. Enggak mau kalau asin. Aku mau yang pedas. Oke, okay. Bu, aku mau tanya Bu, ya, panggil Bu ya. Bu, berapa harga gado-gadonya? 4 ringgit sih ya. 4 ringgit ya? Oke, okay, 4 ringgit. Ada kerupuknya kan memang Ibu? Nah, ini. Ini bagi? Iya. Oh, gado-gado nanti dibagi ini ya, kawan-kawannya ada kerupuknya nih. Banyak kerupuknya kawan-kawan. Kalau yang ini apa? Itu rempeyek. Oh, rempeyek berapa harganya? 2 ringgit aja. Coba tengok kan rempeyeknya, kesempat kawan-kawan dulu. Ini rempeyeknya kawan-kawannya, suasana di tepi Kampung Ranggu. Ini, 2 ringgit. Tuh kawan-kawannya. Oke, Bu, bagi aku anu ya, gado-gado pedas bagi aku 4 ringgit satu kan. Pedas bagi aku 2 dan juga pedas 2 dan juga yang enggak pedas bagi 2. Ya, sebab aku mau kasih mamaku sama bapakku. Dong enggak makan pedas. Jadi 4 semua. Ya. Itulah, Bu. Ya, itu Bu ya. Ini kawan-kawannya tengah, dia punya apa nih, kuahnya tengah dimasak, ibu tengah masak. Ya, tapi kalau aku dengar logat ibu ya macam Jawa. Ya, Jawa. Oh, kalau Jawa punya gado-gado terbaik. Jawa. Sampai jam berapa di sini, Bu? Sampai jam 7. Jam 7 malam. Bukanya? Iya. Bukanya jam 7 pagi. Jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Jadi dia berniaga setiap hari ya? Enggak ada cuti ya? Enggak pernah. Buka hari Minggu pun buka. Ada orang kan. Tetap buka. Jadi kawan-kawannya macam aku cakap nih lokasinya. Kalau kamu datang ke sini. Setiap hari ya, pastikan kamu datang itulah macam dia cakap jam 7 pagi sampai jam 7 malam itu dia punya anu. Dia punya Bu? Tahu. Tuh. Ini penting ya kawan-kawan, mesti ada ini. Tahu dan juga itu. Ini dia apa nih? Timun. Ini lokasinya kawan-kawannya. Di samping itu kawan-kawan dia ada menjual. Iya, ada jengkol juga, Bu. Jengkolnya ini berapa Ibu jual? 5 ringgit 1 kilo. Berapa? 5 1 kilo. Tapi ini yang cukup matang kan Ibu? Enggak muda kan Ibu? Enggak terlalu muda. Enggak. Macam muda apa nih, Bu? Macam muda kan? Muda nih. Cantik kalau yang keras-keras, sedap kalau digoreng. Iya. Kan yang tua-tua, ada kan yang tua-tua? Ini sejak begini orang. Orang lantar lah. Jadi yang satu begini nih, Ibu jual berapa yang begini? 5 ringgit. 5 ringgit ya kawan-kawan. Tapi kalau aku tengok macam muda bah kawan-kawan. Aku suka kalau tua kan kita langsung goreng makan begitu sih ya, sama sambal. Iya. Aku suka nih makan begitu sih ya, sama nasi. Sama nasi kan? Iya. Sama sambal. Kurang tua sedikit kan? Iya, kurang tua, masih muda, Bu. Itu berarti lembut ya. Saya lembut kah? Lembut tuh, masih muda. Nah, tuh lembut kan? Nah, dia kalau dia keras cantik. Setiap kita goreng. Oke lah, Bu ya. Jadi kita ini suasananya kawan-kawan tuh. Jadi dia ada jual-jual pisang. Ini pisangnya tuh 3 ringgit. Ada harganya ya. Tapi ini mungkin mau dikasih peram lagi nih lah. 3 ringgit. Itu lokasinya. Cantik suasananya ini kawan-kawannya tepi jalan. Di depan tuh kalau kawan-kawan mau pergi, kalau kau nampak tuh era minimarket. Di sini sih lah laluannya. Tuh. Sini sih ya. Tuh banyak orang lalu-lalang. Ini orang yang kendaraan-kendaraan yang pulang nih, pulang daripada bekerja. Ikut laluan nih. Sebab di dalam sana nih banyak lagi taman-tamannya. Jadi di ujung tuh kawan-kawannya banyak lagi rumah-rumah yang ada di Kampung Ranggu nih kawan-kawannya. Banyak tuh ada taman-taman di sana di dalam. Kita balik ke sini. Kita tengok makcik menyediakan. Ini adik tadi. Bu, apa aku masak sini, Bu ya? Ya.
Ini adik, comel adik. Siapa namanya adiknya ni? Ini Rabiatul Adawiyah. Rabiatul apa? Adawiyah. Sekolah di mana kau Rabiatul? Sekolah di SD. Ha. Apa? Nasbamira. Darjah berapa? Darjah 1. Lambat masuk. Okey. Okey, sekarang kita menyediakannya. Terkejut dia tadi kawan-kawan, tapi aku panggil dia masuk terus ke dalam. Ini ibu tengah menyediakan. Okey. Penggemar kah? Iya, penggemar gado-gado. Memang aku suka gado-gado. Ya, ya kawan-kawannya. Ini lontong ya. Tengah dipotong lontongnya. Lontong. Aku tahu di sini daripada kawannya dia cakap kau pergi sana tu ada tu penjual gado-gado di tepi jalan Kampung Ranggu sedap gado-gadonya. Kebetulan aku lalu sini jadi aku singgah. Nasib ibu masih ada. Tuh masih buka. Aku risau juga tadi aku takut tutup kah dia ni apa kah rupanya buka. Sudah kawan-kawannya. Ini paling penting ya. Kangkung. Kangkung. Apa tuh? Bayam sama toge. Kangkung sama toge. Bayam tuh. Toge, kangkung campur. Apa tuh? Bayam. Oh, ada bayam. Oke. Okay. Yang enak ini bayam. Iya, dicampuri jarang-jarang orang pakai bayam kan, Bu? Biasa orang pakai kangkung ya? Iya, kangkung itu jarang orang sejuk. Iya, sejuk. Itu dia ya. Jadi kalau orang tua enggak boleh makan begitu. Nah, itu. Ya, ini resepi daripada Indonesia nih kawan-kawan. Ya, seberang Indonesia. Sedap nih kawan-kawan. Ini timunnya ya. Oke. Okay. Macam aku punya tadi kawan-kawan, aku minta yang pedas ya. Itu dia. Dua pedas, dua tidak pedas. Ya, itu dia punya. Oh, dia punya tahu tak dipotong bu ya, begitu gitu ya? Oh, potong juga ya? Okey, itu dia. Nanti customer yang makan mau pakai tangan lagi. Iya, tuh tahunya. Jadi nanti kalau kuahnya ni ibu asingkan kah ataupun macam mana? Asing. Asing ya, selalunya kalau di tapau-tapau ni kawan-kawan, kuah dong asing ya kawan-kawan. Nanti apabila kita mau makan, baru kita akan letak kuahnya lah. Iya, gitu. Orangnya lambat makan, jadi jelek dia. Iya, begitu. Kembung. Oke. Okay. Itu dia. Dia letak telur kawan-kawannya, itu telur ya. Jadi begini rupanya kawan-kawannya sudah selesai kawan-kawan, jadi tinggal ditutup. Oke. Okay. Ditutup dia kawan-kawan. Nah. Gado-gado Ranggu. Sekarang kita rasa gado-gado Ranggu ya. Oke. Okay. Ini cara penyediaan kuahnya kawan-kawannya, dikasih masukkan apabila sudah masak dia masukkan ke dalam plastik lah tuh. Ini yang tak pedas dulu. Ya bu? Ini yang tak pedas. Itu yang tak pedas ya? Ini yang tak pedas. Tadi habis satu, mungkin lagi ini. Oh, tadi bilang ibu dia punya gado-gado habis, jadi ini dia bikin yang kali kedua. Jadi aku tak sabar mau rasa nanti kawan-kawannya. Okay, nanti kita rasa, aku akan review lagi dah kawan-kawan. Kita akan makan nanti kalau apabila kita sampai di rumah macam biasa nonton video Netflix, kita makan gado-gado. Oh, yang itu yang pedas kah bu? Yang pedas itu kawan-kawannya dia punya lada. Ini yang pedas. Ya boleh. Tuh masuk. Boleh lah itu bu. Ini yang pedas ya. Itu caranya. Baru kuahnya dimasuk. Ini rupanya begini. Ini mantap nih kawan-kawan. Keluar tuh liurku kawan-kawan. Aku bercakap aku telan liur nih bu. Iya, itu dia. Tahu juga yang ada. Iya, nampaknya kawan-kawannya sekarang ni tengah petang kawan-kawannya ada mengaji-mengaji di masjid dah lama maghrib kan bu? Dah lama masuknya waktu maghrib, itu dia kawan-kawan. Ada yang pedas ya. Jadi ibu letakkan lagi dia punya tuh kuah satenya. Ini barat macam kuah sate juga nih kawan-kawan. Ya. Sedap. Ya.
selesai sudah, tinggal di masukkan di dalam plastik kompak lah, itu dia. Okay. Jadi berapa semuanya tu buknya? 16 ringgit. Okey, sekejap ya kita ambil duit dulu kawan-kawan. Ini kawan-kawan, jadi gado-gado ko sudah selesai kawan-kawannya. Dua pedas, dua tidak pedas. Jadi ibu tengah masukkan ke dalam plastik, jadi kita bayar. Okey, ini ibu ya. Semuanya. Okey, sorry ibu ya. Ini 16 ringgit ya. Okey. Itu dia kawan-kawan ya. Sampai sini siap blog kita untuk hari ini kawan-kawan. Kita akan berjumpa lagi nanti di blog-blog yang selanjutnya apapun. Thanks for watching dan jangan lupa di subscribe. Bye bye. Bye bye lu. Bye bye. Adik bye bye adik. Ah, itu dia. Okey. Cut. Ah, itu dia kawan-kawannya yang gado-gado aku beli tadi tu. Ah, jadi sekarang kita mau rasa dulu gado-gadonya. Ah, gado-gado apa ni? Daripada Kampung Ranggu. Ah, ini sudah aku letak dia punya kuah kawan-kawannya. Oh, memang banyak. Makcik tu bagi kuahnya kawan-kawan tu. Masih ada lagi kuahnya ni. Jadi kita cuba rasa kawan-kawan. Macam biasa aku minum, aku makan dengan tu air teh. Air teh bersama dengan macam biasa tengok-tengok movie sambil makan gado-gado. Okey, kita cuba rasa dulu dia punya gado-gado kawan-kawannya. Okey, kita rasa dulu kawan-kawan. Kita ambil keropok ni kawan-kawannya, kita letak di kuah ni. Okey, kita cuba rasa dulu kawan-kawannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillah wa ala barakatillah. Bismillah. Memang sedap. Terbaik. Memang sedap, tak rugi. Memang sedap, tak rugi kalau kau beli kawan-kawannya. Memang sedap. Cuba kita rasa lagi kawan-kawannya. Okay, itu dia. Mantap. Jadi mana-mana kawan-kawan orang Tawau, kalau kau mau rasa gado-gado Kampung Ranggu, jadi dia punya harga 4 ringgit kawan-kawannya. Jadi kamu boleh datang ke Ranggu kawan-kawan. Tapi jalan saja kawan-kawan. Okay, aku makan dulu. Kita akan jumpa lagi. Cut.